Oh, karena ini kaosnya di headset ya. Kalau kita nanti yang kena tower habis si enak. Di sini ada paper controlnya, ada runway untuk melihat bandara atau pesawat yang naik atau ini kita saat ini bersama dengan humas. Ya, jadi tadi seperti sudah ada teman-teman media bahwa kita ada di tower Airnav yang existing ya, yang sudah ada saat ini, dan kami siap melayani penerbangan di Banjarmasin ketika nanti terminal barunya sudah berjalan. Karena terminalnya memang baru, tapi bandaranya ini kan bandara yang existing, bandara yang memang sudah ada. Artinya bandara tidak berubah. Dari sisi kami, runway-nya masih tetap sama, exit-way-nya masih tetap sama, sehingga dari tempat kami melayani saat ini, itu semua bisa dilayani. Jadi kita siap mendukung pengoperasian terminal baru, karena dari sisi layanan navigasi penerbangan, saat ini area tersebut sudah kami gunakan ya. Misalnya area runway-nya memang sama, taksinya sama, lalu apron-nya, tempat parkirnya saat ini saja sudah kita gunakan bersama dengan teman-teman pengelola bandara. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi layanan Airnav. Airnav sendiri memang sedang membangun tower baru, tapi itu kami lakukan karena memang kami memeremajakan tower ini. Meremajakan tower kami karena towernya sudah sejak tahun 71, lalu menambah beberapa fasilitas ya. Misalnya tower sekarang ini tingginya 18 meter, nanti tower yang baru itu ketinggiannya 44 meter. Yang sekarang ada 5 lantai, nanti tower yang baru ada 9 lantai. Lalu nanti di sini belum ada liftnya, nanti di sana akan ada liftnya, sehingga teman-teman ATC yang melayani itu bisa lebih baik. Jadi itu yang kami lakukan. Tapi terkait pengoperasian terminal baru, Airnav siap support. Karena memang bagi kami tidak ada yang berubah. Dari konsep operasi, konsep pelayanan, semuanya sama. Dan kita siap mendukungnya untuk kemajuan Banjarmasin dan Kalimantan Selatan.